Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Halofa, NIM 2017-8565, kelompok 15, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di video kali ini, saya akan menampilkan tutorial membuat cemilan omelet keju untuk memenuhi tugas KKN VIP 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, kita cuci tangan dulu ya teman-teman. Oke, sebelumnya siapin dulu bahan-bahannya. Di sini ada mie instan, keju, dan telur. Terus juga untuk toppingnya, di sini aku pakai keju lagi, ditambah sama wijen. Nah, pertama-tama kita harus masak air dulu ya teman-teman untuk masak si mie-nya yang tadi. Nah, kalau misalkan airnya sudah mendidih, lalu kita masukkan mie-nya ya teman-teman. Tunggu mie-nya sampai. Nah, ini diaduk-aduk mie-nya supaya matangnya merata. Nah, kalau mie udah matang, kita angkat. Ini air rebusan yang tadi udah aku buang. Terus mie-nya pindahin ke mangkuk ya teman-teman. Lalu kita tuangkan bumbu mie-nya, kita campurin ke mie yang tadi. Minyaknya juga kita pakai ya teman-teman, biar nanti bumbunya gampang tercampur ketika diaduk. Kalau udah, kita masukkan telurnya. Lalu kita aduk-aduk semua sampai semuanya merata ya. Kalau semuanya sudah diaduk dengan rata, kita masukkan keju yang udah tadi dipotong dadu ya teman-teman. Kita aduk lagi supaya nyampur sama mie-nya. Lalu selanjutnya kita panaskan minyak goreng di atas teflon. Nah, kalau udah panas minyaknya, langsung aja kita masukin mie yang tadi yang udah kita campurin sama bahan-bahannya. Masukin pelan-pelan. Terus sambil diratain nanti biar ketika dibalik telur sama mie itu nggak hancur. Kejunya juga boleh dirapihin, diketengahin biar nanti meltingnya itu di tengah. Nah, ini udah aku balikin, warnanya kan udah mencoklat. Nanti yang bawahnya sekiranya sudah mateng juga langsung diangkat aja. Nah, ini udah mateng, tadi udah aku angkat, udah aku potong-potong juga, udah aku pindahin ke piring. Nah, habis itu baru deh kalian taburin kejunya di atas. Ini buat toppingnya, kejunya boleh banyak, boleh sedikit sesuai selera. Kalau kejunya udah, terus tinggal ditambahin wijen untuk toppingnya, kita taburin di atasnya. Nah, ini hasilnya teman-teman, sudah siap dihidangkan.
Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.